إلهي ومليكي، أنت تعلم كيف حالي وبما قد حال قلبي. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم الذي لا جل والحي القيوم واتوب اليه بالنسبه القبول منك رسول المامون، والى حضره سيدنا حبيبنا الرسول صلى الله عليه وسلم واهل بيته الكرام والصحابه الاقرب والتابعين والعلماء والاله الصالحه الصوف الارواح مولانا شيخ محمد ارشد بن الله سلام قيم الشهاده بالكشف الانظر بن ابي اسماعيل ومشايخنا ومعلمينا والدينا وامهاتنا وقرابتنا وذوي الحق وقعدنا اجمعين، وإلى أرحم جميع إخواننا المسلمين والمسلمات، إن الله يغفر درجاتهم في الجنة ويعين علينا وعلى ذريتنا أجمعين من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم ونفعتهم وخصوصيتهم وكرامتهم في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية وعلى كل من هو به سرق الصون إلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين، أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم، عدد كل حرف كسر ويكسر وبدل الآبدين ودهر الذاهبين، رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين، وقال رضي الله عنه. Awal surat 20. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Tuhan seluruh sekalian alam dengan puji-pujian yang melengkapi akan segala nikmatnya lagi menarik akan kelebihan pemberiannya. Di sini satu pelajaran kepada kita umat Islam supaya kita selalu mengingat akan kebaikan Allah kepada kita, untuk kita memuji kepadanya dan bersyukur kepadanya. Apabila kita mengingatkan kebaikan Allah dan kita memuji dan bersyukur kepada Allah, pasti segala nikmat-nikmat Allah yang kecil dan yang besar semuanya akan diserahkan Allah kepada kita. Tidak ada satupun nikmat daripada Allah yang disimpannya. Semuanya lengkap diserahkannya kepada hamba yang sudah Islam dan beriman serta pintar untuk berterima kasih kepada Allah. Atau secara ringkas, apabila orang selalu rancak membaca Alhamdulillah, orang itu akan dilengkapi segala nikmat, dan nikmat yang belum ada akan diadakan Tuhan kepadanya. Yang sudah ada ditetapkan, yang belum ada diserahkan. Luar biasa. Hanya satu kewajiban yang dilaksanakan, yaitu bersyukur kepada Allah. Sebaliknya, apabila manusia lupa akan kebaikan Allah terhadap dirinya dan tidak akan mensyukuri akan nikmat Allah, maka nikmat yang ada itu diambil semuanya oleh Allah, dan yang belum ada dijauhkan sejauh-jauhnya oleh Allah. Negara yang isinya mendapat nikmat kemerdekaan. Setiap kemerdekaan namanya merdeka, segala-galanya nyaman. Tidak ada orang yang merdeka tidak nyaman, tidak ada. Bagi negara yang mensyukuri akan nikmat kemerdekaan, maka yang asalnya Indonesia, maka ditambah lagi kekuasaannya menyecapai kepada negara lain. Artinya bisnis kawan daripada negara lain. Misalnya negara apa sekarang? Jadi asalnya sendirian Indonesia, sekarang sudah bisnis kawan karena ditambah Tuhan nikmatnya. Dan apapun kenyamanan yang sudah di dalam negara ini kada dicabut Tuhan. Bahkan negara yang lain kenyamanannya diunjuk Tuhan ke Indonesia. Itulah apabila Indonesia bersyukur kepada Allah atas nikmat kemerdekaan. Sebaliknya, apabila Indonesia tidak ingat akan nikmat Allah, tidak bersyukur akan nikmat Allah, negaranya sendiri sudah kacung. Dan negara lain akan menyasar kaya kita. Maksudnya akan
menyengsarakan kita. Kita sudah sengsara, orang lain menambah sengsara lagi. Hanya satu kesalahan, tidak bisa bersyukur kepada Allah. Kalau sudah negara kita seperti itu, maka yang penting adalah diri kita dan rumah tangga kita. Jangan sampai rumah tangga kita yang kurangnya 5 orang atau 4 orang itu terjadi sebagaimana negara. Jadi kita ambil yang kecil udah, walau negara udah keadaannya begini, rumah tangga kita jangan seperti itu. Rumah tangga kita jadikan rumah tangga yang pandai bersyukur kepada Allah, supaya kita tetap nikmat dalam rumah tangga itu. Bahkan yang di sebelah nikmatnya meluncur ke rumah kita. Jadi kita senang dan bertambah senang. Karena semuanya milik Allah. Allah mau menetapkan, Allah mau mengambil yang lain diserahkan kepada kita. Mau apa? La mani alima a'taitu wa la mu'jam ta'ula rawad dari maqaritha wa yang ma'ul darjadin darjad. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing akan kita dengan berkat nabi kita yang paling dicintainya Rasulullah SAW ke jalan syukur akan Allah Subhanahu wa taala. Kita membawa dulu rumah tangga kita supaya menjadi orang yang syukur. Kemudian kalau bisa kita membawa jiran kita supaya syukur. Kalau bisa lagi kita membawa kampung kita supaya jadi kampung yang bersyukur. Seterusnya sampai kepada daerah, sampai kepada provinsi, sampai kepada negara. Kalau bisa. Tapi mula-mulanya harus tahu. Dari mana? Dari mana? Dari diri sendiri dulu. Udah diri kita pandai bersyukur, barulah kewajiban kita, istri kita, baru anak kita, selesai. Diri kita, istri kita, anak kita, selesai. Kalau sudah ini menjadi orang yang pandai terima kasih, nikmat di rumah kita itu yang ada tetap, malah ditambah lagi nang balum ada diunjuk Tuhan lawan kita. Terlihat dengan jelas. Kalau orang syukur kepada Allah, bisi ayam 4. Nang 4 ini tetap. Sekali nang di 3 rumah, membariakan ayamnya dengan kita 2. Dengan alasan krisis ekonomi, kata kawa mau panik. Jadi ngarannya kita menjadi pengasuh ayam. Bukan pengasuh manusia, kan biasa kalau manusia itu bisi anak pada kawal maharagu diserahkan kepada ibu asuh. Ada ini ayam asuh. Pada kawal lagi ulun maharagu ayam jam. Kalau kamu umpani, ulun serahkan dengan kian aja. Kenapa lagi? Napa lagi? Ujian yang lain pulang, ulun kada kawa lagi ja mengurus umpan. Ulun sibuk, jadi umpan-umpan yang ada di rumah ulun bariakan dengan kian. Nah, kada batukar umpannya, ayam dibari orang, umpannya dibari orang, napa lagi? Dan seterusnya, seterusnya, mundak bapandar kita jadi orang ahli muntung. Kan? Kita ini mahajatakan ahli pakai, maksudnya ahli ma'amalkan, jangan hanya ahli omong. Makan kada perlu, kita pandai yang penting suap. Suap di antar maksud, suap di sini ditaguk. Bukan suap yang artinya yang jagar menyebabkan negara anu terlena. Karena itu nyanyian lah. Umpat pedat dendang, Pak. Ayuh, Pak. Kenapa pilihan lagunya terlena? Kiki, ulai. Ujar ayuh, Pak. Terlena, oh aku terlena. Negara yang sudah hampir tertanda segala-galanya ini diakibatkan tidak bersyukur atas segala nikmat Allah, diantaranya kemerdekaan. Yang dahulu negara-negara lain takut kepada kita, sekarang negara lain itu menguasai kita dengan teknologinya, dengan ilmunya, dengan kepintarannya, dengan hartanya.
Kita menjadi negara nang susah umpamanya, maka nang sugih mau utangi. Nang sudah kada kawa bayar utang, masih aja mau diutangi. Itu ngarannya kalimpatan pintar. Hidup nang penting, hai umat Rasulullah. Makan cukup sederhana, utang sama sekali tidak ada. Itu luar biasa. Kalau udah makan cukup sederhana, utang tidak ada, itu nikmat paling besar. Di zaman Rasulullah SAW masih ada. Sahabat meninggal dunia, dikabarkan kepada Rasulullah, di dalam masjid ada sudah mayat. Rasulullah SAW bersabda, tanya dulu mayat itu, ada utang enggak? Dijawab oleh keluarganya, ada utang. Kata Rasulullah, silahkan yang lain menyembahyangkan. Saya tidak ikut menyembahyangkan. Rasulullah tidak mendoakan kepada orang-orang yang mati mengandung utang. Luar biasa. Sedangkan utang 1000 bayar 1000 boleh. Dalamkan itu ruginya. Rasulullah tidak mendoakan kepada orang itu. Karena setiap orang yang terhutang, pasti dia akan memberatkan kepada orang lain. Pertama yang diberatinya, yang menghutangi. Kiamat yang menghutangi, berpikir nak nagih. Kan membaratkan ke orang lain. Ya kada. Nah, lama patut pulang, bapintaan kasih tu kemari, duit hendak bayar utang. Nang ba utang ke abah, nang membayarinya anak cucu. Kenapa? Kenapa anak cucu sudah merasa nangka ini abah bisa berutang aja, nang membayari unda, unda berjual waluh di korteng, gasan bayar utang sidin, utangnya pulang kada jagar unda, gasan masuk kontong sidin, ngapa ada anak buah pada saran tak tengah malam berdoa, ya Allah abah ulun mati akan jadi hantuku. Siapa-siapa abah nang mangzalim anaknya, maka si anak doanya langsung diterima Allah. Sebab si anak kena zalim, abahnya nang mangzalim. Rasulullah bersabda, da'watul madlum mustajabatun walau kanat min kafirin. Bermula orang yang dizalim seperti anak tadi, dizalim abahnya, apabila anak berdoa kepada Allah minta balasakan, maka langsung dibalas Allah. Walaupun anaknya itu kafir. Jangan berani-berani mendolim orang. Jangan berani-berani membunguli orang, menipu orang. Jangan wani-wani menyalahi janji lawan orang. Janji hendak menolong-menolong membantu orang. Sekalinya kada terlihat membantu menolong. Malah orang yang asal-asal menolonginya dihinyiknya. Dolim babanara. Berjanji pulang dengan nama Allah. Saya akan melaksanakan tugas saya selaku anu dengan tulus ikhlas karena Allah Ta'ala tidak menerima sogok tapa suap dan sebagainya lamun sedikit. Bisa kalinya, ya Allah, ya Allah, kada penyumpan kada pengalu lagi. Samut yang tahu nanginya itu apa? Korupsi. Samut ya tak tahu. Apalagi manusia, kada ada supan, kada ada malu, kada ada takutan lawan Allah Ta'ala. Lamun Allah Ta'ala kada ditakutani, siapa lagi yang ditakutkan? Jadi yang penting lawan kita adalah rumah tangga. Aku diwasiati guruku, Heza ini kalau kawa robah keadaan negara nyawa, menjadi ahli sunnah jamaah. Kalau nyawa kada sanggup, maka provinsinya aja Kalimantan Selatan. Kalau ada kawa jua provinsi Kalimantan Selatan dijadikan ahli sunnah jamaah, maka adalah daerah nyawa Martapura. Kalau ada kawa jua, maka kampung nyawa. Lamun kampung kada kawa jua, banyak nang kada katujuruan sorang jua, maka jiran nyawa. Jiran kada jua, keluarga nyawa. Keluarga kada jua, sarumahan nyawa. Sarumahan kada mau jua, nyawa sorongan barang itu terakhir. Mata supaya ahli sunnah wal jamaah, kuping supaya ahli sunnah wal jamaah, lidah ahli sunnah wal jamaah,
macam apa lidah ahli sunnah jamaah lawan baca fatihahnya mustaqim. Kada ahli sunnah jamaah lidahnya macam apa kita seorang pendatang, misalnya ulun ke hulu sungai. Sekali sampai di ulu sungai, ulun jadi imam di masjid sana. Padahal ulun orang Martapura. Macam apa ahlu sunnahnya? Ahlu sunnah itu jangan sampai orang pendatang jadi kepala di kampung kurang. Istilah sekarang itu yang jadi pemimpin itu putra daerah. Jangan putri tikus. Ada orang hebat lagi, pelit tikus. Pelit tikus. Bukan politikus, pelit tikus. Mana sudah tikus, pelit pulang. Putra daerah, Rasulullah SAW menyampaikan Al-Quran di dalam surah Taubah, kalau kada hilaf bunyinya. فَلَوْلَا فَرَضٍ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ يَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ يتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. Hendaklah setiap golongan mengirim sebahagian daripada mereka itu ke luar negeri untuk menuntut ilmu. Hikmatnya sudah dapat ilmu, kembali kepada negeri aslinya. Balik ke kampungnya, pulang kampung. Untuk apa? Untuk menyampaikan ilmu yang dikaji di luar negeri tadi kepada orang kampungnya, supaya orang kampung kembali kepada jalan kebenaran. Rasulullah menjelaskan, ya ahlal Yaman, Yamanakum, hai orang ahli Yaman, kembalilah ke Yaman. Itu jadi orang-orang nang asing dikembalikan kepada asal mulanya. Walaupun di Madinah itu inya nuntut ilmu, udah alim disuruh balik ke masing-masing negaranya untuk menyebarkan agama. Paham? Nah, kesimpulan dari ayat dan hadis ini, hendaklah kita nang pendatang jadi makmum. Jangan si pendatang nang menjadi imam. Kalau si pendatang menjadi imam, itu ada di dalam ayat Quran. Innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu 'izzata ahliha adillatan wa kadzalika yaf'alun. Setiap orang-orang yang sifatnya seperti raja atau takabur, tatkala mereka itu datang ke satu kampung yang lain dari kampungnya, maksudnya lain dari daerahnya. Tatkala orang daerah lain masuk ke daerah yang lain, apa kerjanya orang-orang pendatang yang sombong? Afsaduha. Dia merusak keadaan-keadaan yang di daerah itu dirobahnya. Merubah keadaan yang di daerah orang, berarti menghina lawan orang-orang yang di daerah itu. Berarti merasa inya itu sanggup memperbaiki, berarti memadahkan daerah itu kurang baik. Apalagi berucap, karena Martapura hendak unda rusak, unda hancur. Ya Allah, seorang orang mana? Allah Ta'ala saksinya malaikat menulis. Sombong babanar. Seorang orang mana? Datang di mana? Ini banyak yang sudah terlanggar oleh masalah ini. Banyak terlanggar yang terlanggar. Almarhum Habib Ahmad bin Muhammad, bangsanya itu nang di Semarang itu. Habib Ahmad bin Muhammad, kelingat halnya. Segap, Habib Ahmad bin Muhammad As-Segap, Semarang. Beliau pada ketika dahulu itu menakuni lawan aku. Ujar sidin nyawa membaca kitab kenapa. Ujarku irsyadul ibad. Waktu itu. Ujar sidin bagus.
Kena undang malah ajari jamaah irsyadul qulub. Jar. Setahun aku bulik di sini, apa-apa nang aku gawi setahunan, kemudian kembali lagi ke sana, kadapat sidin, dibaca sidin, sonder ada laporan aku sedikit. Semua tingkah lakuku setahunan itu dibaca sidin. Habib Ahmad bin Muhammad. Kemudian sidin duduk serongan di teres di Jakarta di rumah Haji Abdul Qadir pulang kita Martapura juga. Baik itu lalu sidin berkira aku duduk di parak jamban serongan maumat. Zen ya sidin, nya Arab tu kada zen. Ini menyambat aku di mana aja mesti zen. Untung juga zen lah, ya kanya jin ya sidin. Robak awal hantu jin dan jun lebek ya kok kemari datang ya datang situ alam nasrah sudah turun enggak udah bah kenapa kamu suka ngelamun kalau udah turun alam nasrah enggak usah ngelamun lagi percuma. Diomnya Zen, seman mana? Cari dia, julak. Ada dalam kamar, kada guring lagi julak, cerewet mati sidin. Ada bib, panggil. Lak, apa nama? Tuh Habib Ahmad berkiok-kiok, keluar julak. Bakal luar, seman. Berdiom julak. Saksikan Zaini ini anak saya dunia dan akhirat wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. Baca Fatihah. Habis itu Badruddin mana? Cari pulang. Guring. Guring bib tidur bib tidur. Rogot rogot rogot. Bangunin. Bahasa orang sana bangunin. Nah, mun kita sidilah ngenenin. Dibangunakan Guru Badruddin bangun. Apa kabar Zaini? Tu Habib Ahmad menyaubian. Bangun aja ribet, kemarin kurang lama. Lambat bangunnya dikit. Datangnya situ, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Badruddin, Zaini, kamu dan Seman jadi saksinya. Zaini bin Abdul Ghani anak saya dunia dan akhirat wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. Baca pulang udah. Ayo masing-masing gitu. Masing-masing pulang udah. Ayo apa nih boleh. Ke kamar tu juga julak, ke kamar julak juga haji berlibat, ke kamar berlibat juga habisnya. Limbah itu. Ini kemes malamnya Jumat. Siap sudah. Aku ini bersiap sudah dalail, sudah siap. Malam Jumat, burda, malam Jumat. Sekalinya limbahnya parak azan maghrib. Madi, sidin lawan anak Haji Kadir namanya Ahmadi. Datang Madi, siapkan mobil. Isi minyaknya. Bahari minyak murah aja. Wah ini berapa kah tahu? Jadi ujar orang wajah ini wali kada ada lagi di Indonesia. Ya kanya wali ada di Indonesia, minyak kada larang, listrik kada larang, telepon kada larang. Emangnya wali Allah Taala bajual minyak? Kenapa dilibatkan? Sidin jekin kumpang kampis mas membayari listrik. Murang kasih carian, nang bacari bacari jenah mok. Ayo ja kita bisi Allah Taala. Lamun kita merasa didolim kurang, kita lapor lawan Allah Taala aja. Saya umumkan kepada semua orang-orang yang di provinsi saya Kalimantan Selatan, stop, jangan ada yang bikin demo lagi.
Kita hendaknya berdoa kepada Allah aja. Apa keadaan kita? Lapor kepada Allah. Jangan kita merusak keadaan sesama manusia. Manusia la haula wala quwata. Menolong kada kawa, menyakiti kada kawa. Kita harus buka kepada nang mendatangkan sesuatu dan bisa menggantikan sesuatu. Hentikan demo-demo di Kalimantan Selatan. Tarapkan dan apa tingkatkan doa kita kepada Allah setiap tengah malam. Apa aja? Ya Allah, ulang kada panukar minyak. Lapor rantian, murahkan harganya, habis. Ini kada nang disalahkan sumenya. Sumenya nang kawalnya su Ajrail, teman-teman. Kan sumenya berjual minyak kalau aja. Inya lawan kita sama aja hamba Allah juga, kada badaya upaya juga, baik kita langsung kepada Allah. Matinya setiap apa yang terjadi, kita yakin dari Allah. Dan perubahannya kita yakin pun dari Allah juga. Jadi jangan mengurus yang di bawah, kita urus yang di atas.